saya di Gua Maria Terep Ambarawa. Dalam jalan salib, ada bagian di mana Yesus disalibkan. Di bawah salib berdiri ibunya. Ibu mana yang punya cita-cita anaknya menjadi seperti ini? Tidak seorang pun ibu, termasuk Ibu Maria, mengharapkannya. Tapi terjadi pada Bunda Maria, anaknya mati di kayu salib. Nah, lumrahnya seorang ibu pasti menginginkan anaknya kaya raya, terpandang, hidup dengan mulia. Tetapi Ibu Maria mengalami kegagalan dalam tanda kutip, karena dia punya anak satu-satunya mati di kayu salib. Bunda Maria menjadi sahabat bagi yang menderita, bagi yang merasa gagal, bagi yang merasa aib dalam hidupnya. Bunda Maria menjadi pengungsian bagi jiwa-jiwa yang merasa terpuruk karena kehidupan ini. Saya pernah menerima kisah dari Filipina. Ada seorang ibu yang kalau perhentian ikut jalan salib, dari perhentian pertama sampai ke 14 sudah selesai, orang-orang lain sudah pergi, dia berdoa Salam Maria satu kali, kembali dari perhentian ke-14 sampai perhentian pertama. Dan ketika ibu itu ditanya, mengapa ibu melakukan itu, dia mengatakan, ketika Bunda Maria sendirian, karena Tuhan Yesus sudah dimakamkan, siapa yang mengantar Bunda Maria pulang? Saya yang mengantar, Romo. Dengan satu kali Salam Maria dari perhentian ke-14 kembali ke perhentian pertama. Karena pengalaman saya mirip dengan pengalaman Bunda Maria. Saya punya anak satu meninggal kecelakaan. Saya punya suami juga sudah meninggal lama waktu sebelumnya. Jadi saya tahu rasanya gagal untuk mendapatkan cita-cita saya, yaitu anak menjadi orang yang mulia. Dengan mengikuti jalan salib dan mengantar Bunda Maria pulang, saya merasa dikuatkan. Oleh karena itu saya mengajak pada siapapun yang gagal dan merasa gagal dalam hidup ini, mari datang pada Bunda Maria, Bunda pengungsian orang-orang yang gagal dan merasa aib. Berkah dalam.